yak buatan Pak De dengan baterai 2200 Yamaha. Ada banyak ya. Ternyata penerbangan ini sangat menyedihkan, tetapi tidak apa-apa. Jadi tadi di elevatornya tidak berfungsi dengan baik, konektornya putus dan pesawatnya tidak bisa diangkat. Crash menghujam tanah dengan dahsyat, membuat yak buatan Pak D ini hancur lebur. Tetapi tidak apa-apa karena saya mendapat pesawat yang baru. Baru bikin. Oke. Ini akan menjadi pesawat yang baru. Mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa.